siang Sobat The Profession, saat ini saya berada di Jalan Kesadaran Raya nomor 33A, tepatnya di Melka Cafe. Di sebelah saya saat ini adalah Bapak Fali, pemilik atau owner dari Melka Cafe. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak Royo, sehat. Untuk usaha seperti ini nih Pak, konsep awalnya seperti apa nih Pak? Jadi gini ya, Mas Royo, Mas Royo kok enak nih Pak? Robert, kebencanian bebas. Jadi awalnya bikin kafe ini berawal tuh saya memang hobi ngopi dan sering duduk di kopi shop. Warteg nggak nih Pak? Kalau warteg, warteg nggak Pak? Warteg ada sekali Pak, kalau di akhir bulan tuh warteg Pak. Iya. Warteg. Itulah apa sebuah keinginan ide ya, maksudnya mana ya kalau kita bikin sendiri dengan konsep sendiri aja lah, maksudnya yang sederhana, yang simple dan asik lah buat nongkrong, buat teman, palingnya teman-teman lah yang bisa ngomongin. Baik, awalnya jadi dari sebuah hobi kemudian dikembangkan untuk menjadi bisnis. Cakep. Nah, lalu ini Pak, untuk bisnis ini berjalan beberapa lama nih saat ini? Nah ini saya kepolong baru nih. Mas Toyo. Jadi masih baru nih. Awal memang di masa pandemi juga ya, awal 17 Agustus kemarin. Jadi masa Agustus itu kemarin ini di masa sekarang ini baru satu bulan. Iya. Jadi pas hari kemerdekaan. Oh, bersejarah sekali dong itu Pak Teh. Indonesia merayakan Pak. Nah, ini Pak, kalau setahu saya ini Pak Fali kan sebetulnya berprofesi sebagai customer service di salah satu maskapai penerbangan yang di Indonesia nih Pak ya. Alhamdulillah sarjana masih ya Pak. Nah ini untuk di masa pandemi ini untuk pekerjaannya bagaimana nih Pak? Jadi begini, apa namanya, di kantor atau di tempat saya kerja di lagi namanya WiFi. Iya Pak. Dalam masa pandemi kita nggak full kerja di kantor, jadi ada maksimal 2 hari seminggu itu mungkin ada maksimal 2 hari lah, 3 hari, 2-3 hari di kantor. Nah sisanya itu di rumah, jadi karyawan-karyawannya. Oh seperti itu jadi Pak ya. Jadi ketika Bapak di rumah, sembari WFA, Bapak buka kafe ini Pak ya? Betul. Jadi tetap memiliki kegiatan berdasarkan Pak ya? Intinya di situ. Jadi sambil saya WFA, saya berusaha untuk memonitor kerja juga di sini. Boleh dikatakan sambilan ya di sini jatuh sambilan ya Pak ya. Sambil kerja juga di sini. Kalau saya lagi kan saya bagi tugas sih. Pagi, sore, malam. Nah, saya lagi WFA. Iya. Saya tetap kerja. Iya. Saya bawa laptop. Mantap Pak. Jadi tetap melayani customer, Bapak tetap tidak meninggalkan pekerjaan Pak ya. Keren. Nah Pak, ini untuk rekomendasi nih Pak di tempat Melka Cafe ini Pak. Apa nih Pak minumannya Pak yang mengingat Pak? Kita di sini ada dua ya, coffee dan non-coffee. Yang paling sering banyak orang pesan apa nih Pak? Yang lagi mainstream sekarang sih kopi aren ya. Kopi aren bagaimana nih Pak? Jadi tuh kopi. Iya. Kita kan ini manual biru semua ya? Manual biru. Iya. Jadi biji kopi, Robusta Arabica hitam red. Robusta dan Arabica hitam red. Terus latte. Dan gula aren tersendiri itu Pak. Oh, baik. Memang rasanya enak sih guys, wajib kalian untuk mampir kemari. Nah ini Pak, untuk harga nih Pak, mungkin penonton ingin tahu nih untuk harganya Bapak jual nih, price-nya dimulai dari harga berapa sampai harga berapa? Kalau untuk kopi itu kita mulai dari harga sepuluh ribu. Kopi dari 10.000. Black coffee sampai dengan ice coffee susu. Ice coffee susu kita dari 10.000 sampai 18.000. Sampai dengan 18.000. Murah guys, 18.000 kita udah bisa kopi enak. Ya setara lah sama kafe-kafe yang ada di bintang 5 ya. Starbucks. Agak di bawah. Nah ini Pak, terus kalau untuk dessert atau mungkin
kan bapak juga di sini kan ada lontong sayur nih pak. Iya. Konsepnya ini kafe ini pak. Kenapa disajikan nih? Jadi gini mas Wenang ya. Iya. Main course memang saya asli Padang. Asli Padang. Iya. Saya dari itu masih lucu. Apa sih kami bikin Padang aja tradisional. Cocok. Jadi tetap mengutamakan menu Indonesia yang baik. Walaupun konsepnya kafe. Di sini nggak disediain bisnis nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi tetap lontong Padang utama. Kalau untuk bikin French fries tetap ada ya pak ya? Kalau untuk tersebut French fries sosis ada. Oh tetap ada. Itu kan memang sembilan ya. Betul. Itu memang sudah biasa disajikan oleh kafe ya. Tapi emang di sini ikonnya itu lontong Padang tuh pak ya? Lontong Padang itu sebenarnya lontong Padang ini kita mau breakfast ya? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Jadi kalau siang mau tinggal pengen dapet ya pak? Habis pak. Besok-besok pagi kita kembali. Tapi teman-teman atau warga sudah ini diusahakan pagi besok kita dari jam 8. Jam 7 kita udah 7. Udah beres-beres, jam setengah 8 sudah selesai semua, penumpang udah ready. Nah ya alhamdulillah warga-warga sini, ya maksudnya lontong, karena di sini masih jarang ya. Jarang. Termasuk jarang, betul pak. Tapi memang ini tradisional food yang harus dilestarikan sih pak. Kita harus mengutamakan tuh budaya Indonesia. Iya betul sih betul itu cakep tuh ide ini menarik sekali. Nah terus ini pak habis itu jam berapa teman-teman tuh? Ya saya sampai jam 11 ya sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur udah habis. Nah setelah itu kita nggak berhasil lagi. Benar-benar besok harusnya datang tuh jam 7 hari. Kalau untuk malam masih bisa. Oh malam masih ada Indomie. Oh malam Indomie. Internet ada Indomie. Internet boleh. Jadi untuk makanan penyajian tetap diadakan, cuma lontongnya memang hanya ada di pagi hari. Pagi hari. Oke. Untuk pisang bakar segala. Itu masih ada. Oh masih ada juga tuh pak ya. Baik pak. Itu untuk ngomong masalah kopi nih pak. Kopi yang digunakan tadi kan robusta sama arabica. Robustanya robusta mana nih pak? Saat ini kita coba pakai robusta Toraja. Robusta Toraja. Nah untuk arabicanya kita pakai Aci Gayo. Oh Aci Gayo tetap nomor satu ya. Banyak sekali tuh Aci Gayo. Keren itu. Iya. Nah untuk penyajian nih pak, biasanya bapak menyajikan berapa gelas kopi nih pak per hari? Per hari bisa untuk saat ini ya. Iya. Untuk saat ini kita bisa sampai 20-25 cup. 20-25 cup. Itu yang semua yang ranking ada, yang ranking ada. Oh iya. Nah ini untuk orang-orang yang malas keluar rumah nih pak atau berada jauh lah, yang mungkin saat ini sedang menonton nih pak. Mereka ingin coba nih pak, kopinya bapak nih. Cara mesennya gimana nih pak? Kita kebetulan sudah punya aplikasi Grab. Iya. Tinggal cari HP. Baik. Jadi untuk online-nya ada di GrabFood. Kemudian ada di apa lagi nih pak? Instagram, kalau mau follow Instagramnya ada juga @grabcafe guys ya, jangan lupa di follow ya. Apalagi itu pak? Nanti pak, kita Baik. Nah ini untuk selama 1 bulan nih pak, yang sudah bapak rasakan, kira-kira ada gak nih pak cerita-cerita yang bapak bisa kasih ke saya nih? Untuk cerita-cerita senangnya atau sedihnya lah, suka duka lah 1 bulan ini gimana nih pak? Jadi untuk kita pandemi juga ya. Iya juga ya, soalnya kan masa-masa pandemi nih pak, nanti sulit-sulitnya orang nih. Gimana tuh pak? Kalau untuk masalah kalau dibanding waktu normal, memang agak berbeda ya. Agak berbeda. Tapi kalau untuk saudara-saudara warga sekitar dan teman-teman, saya mereka justru dari tempat nongkrong gitu kan. Iya. Tempat berkumpul apa, sharing-sharing. Tapi tetap ya kita di sini tetap makan. Kalau kesehatan ini tetap ada jaga jarak ini guys, disini juga ini juga ada hand sanitizer, jadi pas saya kemarin tadi saya menggunakan ini nih guys. Terus apa lagi nih pak? Ya kadang memang ada namanya jualan gitu ya, ada jualan memang kondisi kayak kemarin pas PSBB awal kemarin mungkin lagi ketat-ketatnya gitu ya, lagi ketat-ketatnya betul pak. Masukan berkurang. Masukan. Ya seperti itu. Iya, itulah ya. Baik. Agak berkurang. Nah, Pak, ini di saat Bapak omsetnya lagi menurun nih, Pak. Terus Bapak mau
menjalankan usaha ini. Motivasi Bapak apa sih Pak? Kenapa tetap harus menjalankan usaha ini? Apa nanti buat di hari tua? Atau ingin untuk sekedar tambahan? Atau Bapak ingin membuat ini lebih maju lagi? Gimana? Saya pengen ini usaha lebih maju lagi untuk ini jangka panjang. Jangka panjang? Jangka panjang. Mantap juga ya jangka panjang itu. Dengan usaha ini, saya memang apa namanya ya ikhtiar tetap berdoa, berdoa dan yakin walaupun di masa-masa seperti ini saya tetap yakin ini jalan dan saya pengen ini berhasil dan nggak di sini aja saya pengen buka jadi akan ada hotel tempat selanjutnya ya Pak. Amin amin amin. Jadi tetap berikhtiar, tetap berdoa, tetap berusaha itu motivasi yang yakin yakin ya yakin walaupun pandemi kita saya yakin ini yakin ya Pak ya pengen usaha saya jalan. Baik. Iya sih Pak, modal pertama ketika kita sedang melakukan usaha adalah yakin terlebih dahulu. Betul ya. Oke Pak, terus ini untuk jam operasional nih Pak. Untuk jam operasional Merka Cafe ini Pak, dari jam berapa sampai dengan jam berapa nih Pak? Kita 7 hari. 7 hari? Full day ya. Full day. Full day. Full day. Kita open mulai jam 7. Jam 7. Jam 7. Plus, Tom Padang tadi ya. Jam Tom Padang tadi. Betul. Sarapan. Sarapan. Ngopi-ngopi. Sekarang ini ada espresso ya, itu Pak. Mantap juga ini espresso. Nah itu adalah sampai jam 10. Sampai jam 10 malam tuh Pak. Balik dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi gak ada liburnya. Baik. Itu saya sendiri ya yang saya pakai sini tetap di sini. Baik. Sama satu lagi jadi untuk total karyawan di sini Pak atau orang-orang yang di sini ada berapa orang? 2 orang teman-teman ya. 2 orang. Ini ada 2 orang biasa bekerja di sini dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Jadi kalau kalian ada di sekitaran daerah Jakarta Timur, di sini tepatnya Jalan Kesadaran Raya nomor 33 apa? Kalian bisa berkunjung kemari. Nah, mantap. Ini Pak, ada yang mau disampaikan Pak mungkin untuk kerabat di rumah atau kawan sejawat dalam pekerjaan Pak? Ya. Ini pagi teman-teman yang udah tahu saya di sini sama Pi, yang udah sempat membantu men-support berdirinya kafe ini. Alhamdulillah tuh Bapak yang support ya. Saya yang support. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa kunjungannya ke sini. Iya. Ngopi-ngopi bareng. Tetap menjaga protokol kesehatan. Buat warga-warga sekitar Jalan Kesadaran, Komplek PWI. Komplek PWI Pak ya. Ya. Kafe di sini untuk ngopi. Dan komedit Aren Latte. Siap, baik, terima kasih banyak pemirsa The Profession untuk bincang-bincang saya dengan Bapak Faldi dan kalian untuk semua yang nonton saat ini, jika ada di kawasan Jakarta Timur atau di daerah mana nih Pak, jadi negara dekat sini Pak? Ini lebih daerah Cipinang. Oh, Cipinang. Ya, Cipinang. Baik, ke daerah Cipinang boleh mampir kemari, Cipinang Muara ya. Oke, Mr. President, selamat siang. Sampai jumpa lagi. Selamat siang, terima kasih, Mas. Siap.